Tidak jarang, ramalan tentang kehidupan seseorang bisa dibuktikan dari bilangan kelahirannya. Bahkan, akun TikTok @peralalmisteri pun meramalkan 4 bulan kelahiran yang paling disukai makhluk halus. Diramalkan siapapun yang lahir di bulan itu hidupnya selalu diliputi dengan kehadiran makhluk halus. Sebelum lanjut nonton, saya sarankan kalian untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Apakah ada bulan kelahiran kamu? 1. Bulan Maret. Bulan kelahiran yang paling disukai makhluk halus. Pertama ialah bulan kelahiran Maret. Bagi kamu yang lahir pada bulan Maret, biasanya kamu paling disukai oleh banyak sosok makhluk halus yang ingin mengikutimu. 2. Bulan Juli. Bulan kelahiran yang paling disukai makhluk halus. Kedua ialah bulan kelahiran Juli. Bagi kamu yang lahir pada bulan Juli, biasanya kamu memiliki firasat tajam tentang kehadiran makhluk halus, setan, hantu, dan semacamnya. 3. Bulan November. Bulan kelahiran yang paling disukai makhluk halus. Ketiga ialah bulan November. Bagi kamu yang lahir di bulan November, biasanya memiliki kepribadian yang penakut. Padahal, mereka adalah sasaran banyak makhluk halus yang siap menjaganya dari mara bahaya di dalam kehidupan. 4. Bulan Januari. Bulan kelahiran yang paling disukai makhluk halus. Keempat ialah bulan Januari. Bagi kamu yang lahir di bulan Januari, biasanya di saat kamu sedang sakit demam, maka mimpimu bukan seperti orang pada umumnya. Mimpimu akan dipenuhi dengan makhluk halus. Apakah kamu termasuk orang yang lahir bulan Januari? Bila kamu sudah mulai ketakutan, lakukan 7 cara berikut ini agar dilindungi dari makhluk halus. Cara agar dilindungi dari makhluk halus. Berikut cara agar dilindungi dari makhluk halus. 1. Buka jendela atau ventilasi rumah lainnya agar terhindar dari makhluk halus. 2. 3 hari sekali buka jendela atau ventilasi rumah lainnya. Kemudian baca doa untuk mengusir makhluk halus sesuai kepercayaan masing-masing. 3. Jangan menyalakan dupa yang membuat makhluk halus merasa terpanggil atau terundang untuk datang. 4. Simpan barang-barang di bawah laci tertutup, jangan di bawah ranjang atau di atas lemari. 5. Letakkan cermin di pintu masuk dan hindari jumlah cermin yang terlalu berlebihan. 6. Tarik nafas panjang sebelum tidur dan ucapkan doa sebelum tidur. 7. Atur agar waktu tidur bisa terlaksana secara rutin dan tidak berbeda-beda setiap harinya.